Salam bahagia, salam sejahtera. Bertemu kembali dari Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur untuk kita menyaksikan aksi Liga Super bagi minggu yang ke-16. Pertemuan di antara Kuala Lumpur City FC bertemu dengan Melaka United FC. Lima pelawanan yang terakhir, pasukan Melaka United tewas dua kali, seri dua kali dan mencatat kemenangan tunggal berkenaan dengan. Kita dapat lihat tadi bagaimana satu gerakan berbahaya yang dapat diselamatkan oleh Karo Van Cepman, satu antaran lintang yang dilakukan di sebelah kiri pintu gol pasukan Melaka United. Cuba berpan dengan Gian Carlo. Masih lagi dalam kawalan Jiwan Ekong. Tetapi tidak ada support yang diberikan. Dia terlalu melakukan satu antara cutback. Bagaimana Gary Steven Robert. Tapi rembatannya tidaklah begitu padu. Dan terkeluar sedikit di sebelah kiri pintu gol Kuala Lumpur City. Dan tidak banyak yang saya boleh berkatakan tentang kedudukan-kedudukan bahaya sekarang. Sorry Norde, tapi satu lagi rebatan Leret yang dapat dibaca di situ dengan baik dan diselamatkan oleh Kevin Ray. Pemain yang rajin bergerak sendirian, pantas dapat dirampas Hadin Azman sekarang. Paulo Jose, Hadin cantik kepada Paulo Jose. Peluang sekarang bagaimana? Cubaan satu orang Leret ke tengah. Oh, sayang sekali. Romel Morales, pintu gol sudah terbuka tetapi tolakannya serung ke sebelah kiri pintu gol Melaka United. Itulah satu-satunya peluang. Kita dapat lihat bagaimana Hadin berjaya melakukan satu turnover tadi. Cubaan terus cantik. Oh, lepas muntah daripada kawalan dan bola melantun ke belakang tetapi masih lagi dapat diselamatkan di situ baik. Bernasib baik pasukan Melaka United berhasrat untuk menghasilkan jaringan lebih awal. Kita dapat lihat bagaimana tampanan daripada Karo Fahmi Cepman. Romel Morales mempunyai peluang begitu baik tadi untuk menolak bola ke pintu gol yang sudah pun terbuka. Sedikit pergulatan berlaku dan bola dapat diselamatkan Romel Morales. Baik kepada Hadin. Hadin ke tengah, bagaimana tandukan gol. Itu dia bagaimana pintar Zafri Yaya menanduk bola masuk. Hantaran lintang yang diberikan dengan begitu baik sekali oleh Hadid. Pada minit yang ke-52, Kuala Lumpur City berjaya memecah kebuntuan. Satu gerakan yang menarik dari Karo Fahmi Cepman tidak dapat berbuat apa-apa. Satu tandukan yang memintas dengan begitu tepat sekali ke bahagian sebelah kanan pintu gol Melaka United. Itulah dia. Masa sebenarnya adalah sewaktu dia beraksi bersama dia ketika bertemu dengan Sabah. Satu orang ketengah yang baik, tandukan gol. Satu glancing header yang begitu baik sekali. Kita dapat lihat Jang Soo-hoon, kata silap saya, pemain import daripada Korea yang berjaya menyamakan kedudukan pada minit 2 minit sebelum tamat. Kalau kita lihat untuk perlawanan ini, inilah selalunya ataupun yang kerap berlaku pada Melaka United ini. Seperti yang berlaku di Stadium Darul Makmur seperti yang saya katakan tadi, Wan Zaharul Nizam menyelamatkan Melaka dan sekarang ini Jang Soo-hoon. Ini gol peribadi pertamanya bersama dengan Melaka. Satu tandukan ke belakang, satu kita katakan glancing header. Kita dapat lihat sekali lagi bagaimana antara yang baik daripada Sonny Nodi Jang, walaupun kita dapat lihat Kevin Ray yang cuba naik untuk melakukan tumbukan tetapi terlambat sedikit. Jang Soo-hoon sudah dapat menyentuh bola itu terlebih dahulu. Rekod, kita katakan rekod tanpa kalahnya dalam empat perlawanan yang terakhir. Dan sudah pun tamat perlawanan di antara Kuala Lumpur City FC bertemu dengan Melaka United. Inilah Jang
Sekun yang berjaya menyelamatkan Melaka United FC pada minit yang ke-99 tadi dengan keputusan perlawanan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kuala Lumpur City FC 1 menerusi jaringan Zafri Yahya pada minit ke-53 dan Melaka United menyamakan kedudukan menerusi Jang Sekun pada minit yang ke-99.